kita udah nyampe di restoran yang kita cari nih, perjalanannya menuju di lumayan jalan kaki. Keluar dari ya, dari bus ya, sekitar 8 menit. Nama restorannya Sashi. Sashi restoran Indian food. Jadi kita udah nyampe dan kita customer pertama ya di sini. Ini menunya guys, ada buffet juga di sana. Jadi kita masih mikir-mikir antara buffet apa langsung menu aja di sini. Ada macam-macam, ada appetizer juga. Ada kari. Ada salad food ya, dan yang paling penting adalah semuanya halal. Kita udah tanyakan langsung dan di website juga tertulis halal. Kalian yang ada di Valencia dan pengen makanan India, ya Indian food, dan aja susah. Ini suasana di restorannya guys. Nah ini buffetnya guys. Ini istriku lagi lihat-lihat menunya. Tuh ada chicken tikka, shish kebab, chicken masala, lamb madras. Nggak ada ini sayang. Fish. Nggak ada udang. Aku nyaji tanya. Do you have dari no. No. Okay. No shrimps ya? Oh no. Ya istri pengennya ada shrimpnya. Nih yang lagi sibuk lihat-lihat menu nih. Pengen udang katanya. Nemu nggak udangnya? Ada. Tuh. Khusu banget sayang. Ya? Khusu banget. Khusu banyak banget menunya. Banyak banget ya. Ini malam terakhir guys di Valencia, the last night, so we would like to have a nice dinner with an Indian food, candlelight dinner. Tuh ada candlenya juga. Tuh candlenya udah ada lampu-lampunya juga. Oke guys, itu lagi sibuk lihat-lihat dulu menu ya, makan apa nanti. Kalau saya sih kayaknya pengen nyobain buffetnya guys. Udah mulai buffetnya guys, tuh lihat macam-macam makanannya. Ada saladnya nggak? Cuma 9 euro, 99. 995. 995. Oke. Aku pengen nyobain semuanya guys, jadi makanya aku ambil buffetnya kecil-kecil sedikit. Ini satu aja. Ya. Ini ada chicken karachi. Ada chicken tikka masala, ini chicken tikka masala, cobain. Oh, this is lamb? Yeah, madras. Oh, lamb, madras. Okay, this is lamb, guys. Lamb. I like it. I like lamb. Ini juga ada fish, pas ada fish karah. Ini fish, saya. Cobain fish yang ini. Guys, macam-macam masukin, guys. Kamu hati-hati, loh. Ada terong, vegetables. Ini apa vegetablesnya? Aku tuh pengen terong aja deh. Sedikit-sedikit aja guys, tuh lihat. Masuk-masukin semua guys. Ini juga ada bean, kacang merah. Apa nggak puas tuh guys? Banyak semuanya guys. Ini juga, oh ini. Ini udah ada. Ada nasinya, nasi goreng sama nasi putih guys. Nah, ini dia. Saya pengen nasi yang nasi goreng dulu, nanti dicampur dengan nasi putih ya. Taruh sebelah sini aja guys. Nah dan ini, oh ini roti guys. Aku ada banyak makan roti soalnya. Aku makanya nunggu banget istriku aja deh. Udah duluan aja, duluan aku kayak agak lama. Oh ya, biar kalian tahu rasanya kayak gimana ya. Makanan yang istri dah pesen, dia pesen udang apa sih? Tanda vindaloo. Vindaloo. Kayak gini guys. Mudah-mudahan gak asin ya guys, kayak makanan sebelumnya. Dan nasi putih, dia pengen banget makan nasi. Oke guys, kita coba aja dulu yang punya aku nih. Nah.
Nangka masalahnya manis, ayamnya lembut tapi manis. Berganti, kita nggak dapat yang asin-asin, sekarang manis. Ini ikannya ya, cobain ikannya. Lembut, sedikit manis juga. Kebalikannya, kok sekarang kayak masakannya sedikit manisnya. Eh coba yang lemnya nih, lemnya cobain. Pedas, sedikit manis. Pedas banget guys. Ini barang pedas. Ini apa nih? Ini kayak sosis gitu. Ini bayangnya. Ini gak tau nih, ada kayak risoles gitu. Yang ini tuh kayak apa sih namanya? Ada kentang dalamnya, kentang gitu. Samosa. Oke, ini juga ya. Ini kentang juga kayaknya. Enak. Jadi pedas. Dan the last one ya. Terakhir guys. Terongnya asam, terongnya sedikit asam guys. Aku bingung masakan di sini ya. Dan ini satu lagi nih, ayam, ayam barbeque-nya, dari semuanya ayam ini yang paling terakhir. Ayam ini barbeque gitu, grill. Oke guys, itulah. Yang mana yang enak? Lihat makan dulu ya. Ini ya, ayam yang mana yang enak? Yang mana yang enak ayamnya? Ini makannya, ya ini yang ini kayak makannya enak nih. Ayam yang ini, kayaknya di grill dia. Di barbecue gitu. Menyerap banget, ini mantap, gurih. Oke deh, coba kamu cobain nih, brown. Dan ya udangnya lembut, pedas juga, ada bumbu koriandernya gitu, kayaknya istriku bakalan suka deh, koriander, pedas, sedikit asin ya, mungkin pakai nasi dia kali ya, asin sih, welcome to the asin world, selamat menikmati saya. Oke, kita makan dulu ya. Sorry. Kita makan kayaknya dulu ya. Orang-orang lidahnya penuh dengan keasinan. Karena apa? Air ledeng yang bisa diminum, air keran pun rasanya asin, nggak dekat laut. Oke, kita makan dulu ya guys. Oke guys, malam terakhir di Valencia. Ini kita lagi jalan menuju hotel. Mau istirahat. Besok check out langsung berangkat ke airport dan jadi kita nggak ngapa-ngapain lagi, istirahat sampai besok check out dan pergi langsung ke airport karena kita kangen sama kucing-kucing kita, Belle sama Mois. Our babies kangen. Jadi enough experience-nya di sini. Oke guys, makasih yang udah stay tune terus sama video-video kita ya. Sampai ketemu lagi next trip. Jadi kita masih ada sampai besok. Jadi kayak gimana perjalanan pulang ke Belanda? Yang katanya di sana udah masih dingin. Di sini alhamdulillah cuacanya dukung, alhamdulillah. Cuaca apapun itu patut disyukuri. Gak ada yang cuaca buruk, gak ada cuaca baik, semuanya sama. Allah yang menentukan semua. Allah yang mengatur segala urusan. Jadi
kami ucapkan makasih banyak buat semuanya. Ya. Setia terus pantengin video-video kita. Sampai ketemu di vacation selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Bye. Ciao. Okay guys, kita udah mau jalan ke airport. Vacation is over. Terima kasih semuanya yang udah stay tune terus. Jangan lupa subscribe, ya, like, comment. Kalau kalian suka dengan video kali ya. Oke. Okay. Gracias. See you next time. It's a bit warm here outside. Oke, kami terbang dulu guys semuanya. Sampai ketemu di next video ya.